제 개인적으로는 다섯 번째 MVP를 또 이렇게 수상하게 됐고, 또 만장일치로 이렇게 MVP를 받은 건 처음이라고 들었는데, 네, 정말 영광스러운 것 같고요. 너무 감사드리고, 또 힘든 순간들이 많았는데, 또 동료 선수들도 있었고, 또 스태프진들이 많이 도와줬기 때문에 이 상을 받을 수 있었던 것 같습니다. Ratu voli Korea, Kim Yeon Kong cukup ketakutan jelang laga melawan tim yang dihuni Megawati Hangestri, Daejeon Red Sparks. Hal itu dikarenakan ia melihat penampilan dari Megawati yang terus meningkat. Apalagi, saat mengalahkan GS Chaltes kemarin, penampilan Mega sangatlah patut diacungi jempol karena berhasil menjadi penentu kemenangan di laga tersebut. Ya, Red Sparks akan menghadapi laga berat karena akan menjamu tim peringkat 2, Pink Spider. Laga tersebut akan berlangsung pada hari Sabtu, 24 Februari 2024. Dalam tiga pertandingan terakhir, Red Sparks tak pernah menang atas Pink Spider. Oleh karenanya kemenangan atas Pink Spiders akan cukup menentukan pencapaian Red Sparks musim ini. Apalagi, Red Sparks mendapat keuntungan tersendiri karena akan bermain di depan para pendukungnya di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Namun jelang laga sengit itu, pemain andalan milik Pink Spider, sekaligus Ratu Voli Korea, Kim Yeon Kong mengaku cukup ketakutan karena melihat rekor apik yang ditorehkan Megawati dan Red Sparks. Tapi ia juga mengatakan jika akan bermain dengan baik dan ingin mengulangi memori saat mengalahkan Red Sparks tempo hari yang lalu. Laga besok saya rasa akan berlangsung sengit. Karena kami juga ingin kembali ke peringkat pertama di Liga Voli Korea ini. Dan untuk Red Sparks, saya rasa mereka juga akan bermain habis-habisan. Apalagi, mereka juga dalam tren yang bagus karena selalu meraih kemenangan dalam beberapa laga terakhir. Ditambah, para pemain Red Sparks, seperti Megawati dan Lee Soyang, mereka bermain sangat baik dan terus mengalami peningkatan. Saya rasa, itu menjadi tantangan tersendiri buat saya. Semoga mereka berdua besok bermain buruk, ujar Kim Yeon Kong sembari bercanda. Di samping itu, pelatih Red Sparks, Ko Hae Jin berbicara soal strategi yang akan ia terapkan jelang menghadapi Pink Spiders yang diperkuat Ratu Voli Korea, Kim Yeon Kong. Menurutnya, menghadapi pertandingan besar seperti ini dibutuhkan mentalitas yang kuat dibanding taktik yang bagus. Dalam pertandingan besar besok, pola pikir adalah yang utama, dan taktik adalah yang kedua. Lebih penting baik para pemain untuk tidak merasakan tekanan dan memiliki ketenangan. Apalagi, Kim Yeon Kong dan Reina Tokoku tengah meningkat performanya akhir-akhir ini. Tapi saya punya strategi yang sudah saya persiapkan untuk menampilkan permainan yang bagus, tegas Ko Hae Jin. Ko Hae Jin juga mengatakan jika ia siap membantu Megawati Hangestri CS tetap tampil bagus di putaran ke-6 Liga Voli Korea nanti. Pelatih bermata sipit itu akan mempersiapkan para pemain Red Sparks dengan baik untuk mencapai hasil yang memuaskan. Ia juga mengharapkan dukungan dari penggemar untuk hasil yang maksimal. Kans untuk menuju ke sana terbuka melihat performa tim yang semakin membaik. Red Sparks seperti sudah menemukan keseimbangan dalam permainan mereka. Selain kini solid dalam bertahan, Red Sparks juga punya senjata mematikan saat menyerang seiring meningkatnya penampilan Megawati, Giovanna Milana, dan Lee Soyang. Dan di putaran ke-6, termasuk dalam laga melawan Pink Spider besok, ini menjadi momentum untuk Megawati guna mencapai 700 poin. Pasalnya Megawati Hangestri Pertiwi saat ini sudah mencetak 641 poin hingga putaran ke-5 ini. Megawati, bila tak mengalami cedera dan kendala kebugaran tubuh, masih punya sisa 6 laga di babak reguler. Jarak Mega dengan catatan 700 poin saat ini hanya tinggal 59 angka. Bila dibagi dengan sisa 6 laga, Megawati hanya perlu membukukan catatan 9,8 poin per laga. Bila mengacu pada statistik, hal tersebut bakal sangat mudah terwujud. Sebagai perbandingan, saat ini Megawati punya rata-rata poin per laga adalah 21,3 poin per laga. Tantangan yang lebih menarik adalah menanti kemungkinan Megawati bisa mencapai angka 800 poin bersama Red Sparks. Hal ini juga terbilang mungkin terwujud di musim debut Megawati. Syaratnya, Red Sparks harus lolos ke babak playoff. Dengan lolos ke babak playoff, hal itu berarti ada pertandingan tambahan untuk Megawati dan kawan-kawan.
Artinya Megawati bakal punya kesempatan lebih besar meraih lebih banyak poin untuk menyentuh angka 800 poin. Meskipun Mega mampu menembus angka 800 poin, namun Mega sepertinya tidak akan mampu membawa timnya untuk merebut posisi 1 babak reguler. Kepastian itu terjadi setelah Hyundai Hillstate berhasil mengalahkan IBK Altos sekaligus membuat Red Sparks tak mungkin merebut posisi pertama di babak reguler Liga Voli Korea. Kemenangan 3-2 atas IBK Altos membuahkan 2 angka tambahan untuk Hillstate. Hillstate kini kembali ke puncak klasemen dengan koleksi 69 angka. Hillstate unggul 2 angka atas Pink Speeders yang kini kembali tergusur di posisi kedua. Catatan 69 poin yang dimiliki Hillstate sekaligus membuat Red Sparks secara matematika tidak mungkin merebut posisi pertama di babak reguler. Red Sparks kini mengoleksi 50 poin, tertinggal 19 angka dari Hillstate. Dengan 6 laga tersisa dan maksimal 18 poin yang bisa diraih, Red Sparks tidak mungkin bisa melampaui perolehan poin Hillstate. Sementara itu, meski kalah dari Hillstate, IBK Altos mendapat 1 poin tambahan dari laga ini. IBK Altos kini mengoleksi 44 poin dan duduk di posisi kelima. IBK Altos hanya tertinggal 1 angka dari GS Chartres yang ada di peringkat keempat, dan terpaut 6 poin dari Red Sparks. GS Chartres dan IBK Altos sendiri saat ini menjadi rival kuat bagi Red Sparks untuk berebut posisi ketiga di putaran terakhir babak reguler, yaitu putaran ke-6. Tim peringkat ketiga akan lolos otomatis ke babak playoff. Sedangkan tim peringkat keempat baru akan lolos playoff bila punya selisih poin dengan peringkat 3 sebanyak 3 poin atau kurang. Tapi tidak apa-apa ya guys, meskipun tidak bisa merebut posisi 1, tapi setidaknya bisa lolos ke playoff sudah pencapaian luar biasa untuk Megawati dan teman-teman.